Assalamualaikum. Hai Buluk Mania. Jumpa lagi di Touring, Skateboarding, dan Healing. Kali ini kita mau jalan-jalan. Riding cukup jauh, 300 km pulang pergi ke Carita. Nah, di video sebelumnya itu udah ada video challenge part pertama, 150 km pertama. Nah, di video ini gua mau menampilkan footage-footage yang belum ada di video sebelumnya dan pengen ngasih info dan ngasih tahu ngapain aja sih Buluk dan kawan-kawan selama di Carita. Dan gua akan kasih tahu tempat nginep yang enak, murah, tempat nongkrong yang menyenangkan, pantai yang asik. Oke, review tentang semua yang ada di Carita kali ini. Oke, kita nikmati Touring, Skateboarding, Healing kali ini. Nah, ini Mas Yudi nih. Mas Yudi dengan Vespanya Super tahun 76. Ini kita di video sebelumnya nggak ada nih footage ini. Ini kita lewat jalan. Ini kalau nggak salah setelah Lebak ya. Pokoknya ngikutin Google Maps kita diarahin ke jalan setapak ini. Keren kan? Membingungkan tapi ikutin aja sih Google Maps-nya kali ini. Karena bangunnya kesiangan, kita berangkatnya juga kesiangan. Jam 2 kita jalan dari rumah. Ya, ini udah ada di sekitaran mana ya? Lebak, udah memasuk jalan Raya Maja. Ini udah sekitar pukul 3:30 sore. Saatnya kita cari makan. Berhubung kita tidak tahu ini daerah di mana dan baru sekali ke sini, ya tempat makan yang ada aja. Sebelum kita ke tempat makan, kita dilewatin perkampungan yang menurut saya nih cukup rapi dan bersih ya. Keren. Seru perjalanan kali ini. Lewat kota, lewat desa. Nah, ini nih ada di Jalan Raya Maja, satu tempat makan bisa dibilang Sunda-Sundaan lah. Oke, makanannya enak. Ibu-ibunya juga unik. Dan uniknya lagi di sini kita bikin minum sendiri. All you can drink. Cukup recommended buat istirahat. Lanjut lagi setelah makan dari Maja, nggak jauh kita dibelokkan ke dalam perumahan Ciputra, jalan potong yang cukup nyaman pemandangannya. Dan sekarang ini udah ada di setelah Rangkas Bitung mau masuk Pandeglang. Nah, jalur ini sejuk banget pemandangannya. Indah, menyegarkan mata. Sekarang waktu menunjukkan sekitar pukul 5:30 sore dan kita akan memasuki Pandeglang. Akhirnya sampai juga kita di Cindewulung Bed and Resto Carita. For your information, Cindewulung ini kita langsung booking lewat adminnya yang tertera di Instagramnya. Instagramnya nanti gua tampilin. Harga kamar standarnya itu 500.000, kita udah bisa dapat langsung teras ke kolam renang dan dapat breakfast. Sayangnya kita cuma dapat semalam di sini karena setiap hari Cindewulung ini penuh. Kita sampai nih hari Jumat ini dan besok kita udah harus check out, pindah cari tempat lagi yang enak juga. Dan kalau bisa sih jangan mahal-mahal lah. Jadi trip ini gua kasih tahu trip yang menyenangkan dan ekonomis ya. Asik kan nih suasana malamnya aja udah kayak
kayak Carita Rasa Ubud. Eh, Ubud Rasa Carita. Uy. Man. Iya, Bang. Berhenti jadi PNS ya. Iya. Dengerin kata orang tua. Lebih mulia jadi tukang pentol daripada jadi PNS. Oke. Oke, gua enggak jadi PNS, gua berhenti. Menurut ya. Menurut. Daripada kualat. Iya. Oke, okay, jadi tukang asik aja. Betul, gua mau jadi atau enggak sih, Bu, bermanfaat ya. Tukang pentol. Gua mau ternak Vespa. Iya, yeah. Ubud nih. Ini dia. Anyar Rasa Ubud. Mantap pagi-paginya. Indah. Kolam renang depan kamar. Cindebulung. Hutan. Ada kolam renang lagi di sini. Keren ya. Kita di Anyer tapi berasa di Bali. Selamat pagi, salam sejahtera. Siap-siap. Siap-siap. Ready. Jet-set. Enak. Kasih. Oke, kan. Oh. Oh. Dek, enggak berenang, Dek? Belum tahu. Belum tahu caranya, ntar diajarin sama masnya. Iya, saya enggak bisa berenang. Oh, enggak apa? Di SD enggak diajarin. Enggak diajarin. Aduh, SD di mana sih? 08 petang. Oh, petang. Pantes sore iya. Sih. Kalau pagi enak. Gua petang baru bisa berenang. Yuk, pindah nih. Pindah. Thank you Cindebuling. Ubud rasanya, rasa carita. Ayo kita check out. Keren kan? Si. Tuh. Belantara. Cakep. Nah, ini lobinya nih. Oke. Kayak di Carita ya Ubud ya. Ah, thank you Cindebuling. Cindebulung. Di langsung aja di Instagram ya. Cakep. Ini cucu sama Kenji ikut pulang yuk. Cucu sama kakeknya nih. Oke, belum jernih. Kita mau pindah nih. Touring, skateboarding, healing. Karena belum skateboardingnya, skate-nya. Sekarang kita di Cindebulung, Carita. Mau pindah, karena sini udah full. Mau pindah ke Lima Carita. Nanti kita main ke skatepark bagus, Beach Club. Mau.
Oke, ikutin terus. Kuluk jernih. Oke, sekarang kita pindah tempat. Tempat yang menjadi trademarknya Pantai Carita. Kita pindah ke Lippo Carita. Lokasinya kurang lebih 1 km aja dari Cindewulung. Dan kita dapat satu kondominium 2 kamar yang besar dengan harga cukup murah. Harus pintar-pintar nawar nih. Cari yang namanya Mang Jaki. Awalnya dia buka harga 1.300.000. Karena kita anak Kespa, belaga gembel lah. Kita tawar sampai akhirnya deal di angka Rp750.000 aja. Murah kan buat berempat ya. Ini udah puluhan tahun sini tempatnya, waktu gua kecil aja nih kalau ke Carita nginepnya di sini. Nah, mau tahu tempatnya kayak gimana? Ayo kita lihat sama-sama. Udah sampai di Cari Lipota. Iya, Cari Lipota. Carita nih. Dulu sih ini apartemennya hype banget nih. Waktu zaman gue sekitar 20 tahun lalu nih. Kalau anyer pasti di sini. Lantai berapa ya? Lantai 3. Mana lagi? Buah jaki. Ada TV-nya, kuno kan TV-nya. Tapi ini gak bisa dibuka, Mang. Bisa dibuka, tadi ditutup. Itu atasnya slot. Yang ini gila deh. Yang mana? Tuh, yang itu. Ini yang pertama. Ini. Gua lagi mau buka.
Harusnya ada sih, ada water heater ya. Iyalah. Hei. Bentar. Wih. Laut, brother. Nih. Bawa papan surfing. Surfingnya tapi di darat. Ya, sambil lunch, beach club, socialiste, hedonism, and then like poor people. Yes. Is this? Let's go. Sekarang kita nongkrong seru, kita nyore di Pantai Pandan yang lokasinya ada di antara di tengah-tengah dua kondominium Lippo Carita. Kondominium pertama dan kedua di tengah-tengahnya di situ Pantai Pandan. Ini tempat asik, enak, vibes-nya Bali banget. Harga makanannya murah, rasanya enak-enak. Bisa main skateboard juga di sini. Ada bekas pool yang dijadiin tempat main skateboard. Kita ada di apa nih, Pantai Pandan. Mau ngapain? Bahasa Jawanya Pandan Beach. Mau surfing. Mbak, kalau mau makan? Seorang masuk Pantai Pandan 40 ribu weekend, tapi bisa ditukar makanan. Mantap. Jadi tinggal tukar aja ya? Nah, kalau yang gak makan kayak gini? Nah, itu dia tuh. Iya, berdua. Cakep. Ini bagian rasa carita. Jadi kalau ke Pantai Pandan nih, vouchernya bisa dipilih ditukar sama pilihan-pilihan makanan ini. Ya. Tuh, gila, ini keren banget sih tempatnya nih. Cuma ada di Carita nih. Nggak usah jauh-jauh ke Bali udah bisa nikmatin suasana keren kayak gini. Tiga. Ini Pantai Pandan. Tuh. Kita lihat makanannya murah-murah. Tempatnya gila asik banget. Ada Jager. Oke. Okay. Ayam geprek. Boba. Tadi gua mesen nasi kebuli ayam. Itu 2 voucher dapat 2 minum. Skatebar, kita main skate nanti habis makan. Makanan pertama, soba, sobi, sotoy. Menu kedua, baksonya top. Menu kedua, nasi kebuli ayam Pantai Pandan.
kita cobain ya. Nasi kebuli apa nasi kuning tuh? Nasi kebuli. Anggap aja nasi kebuli. Kok judulnya gitu lah. Keburu liar. Oh, pakai ini nih. Ini di ayamnya apa di mana? Bisa di sini. Semua deh. Mantap tuh. Segar. Coba. Tes. Gimana rasanya? Copyright dong. Oh iya, maaf. Mau ya? Mau tadi edit aja. Kuahnya gue minta. Kuahnya doang, sumpah. Padahal mau ngicip gue. Endol ya. Mantap. Gimana? Untuk ukuran nasi kebuli pantai dengan harga segitu, porsi segini, nilainya pas. Pas itu P3 3 kali 3 9. Pas di kantong, pas di suasana, pas rasanya, pas di perut. Pokoknya kalau yang mau asik, gak usah jauh-jauh ke Bali, cari lah Pantai Pandan. Ini nih, paling gue yang bikin orang ngiri nih, Mas, lapar. Gimana rasanya? Banyak. Oh, ini yang udah dimakan nih. Gimana makanan Pantai Pandan? Enak. Harga oke? Oke lah. Vibes gimana? Asik. Unik. Kalau Anda? Anda belum berjemur kok hitam ya? Parah. Dari lahir, Om. Gimana? Makanan oke. Terus? Suasananya juga oke lah. Boleh lah kalau cerita kesini aja. Kalau bawa cewek apa bawa cowok? Bawa cewek. Oke. Saatnya meluncur, tapi sayang sekali habis hujan dan pool ini sangat licin sehingga kita tidak bisa maksimal bermain seluncur. Tapi ya oke lah. Sudah lama nggak main seluncur, kita seluncuran aja seadanya. Licin-licin lah. Di Pantai Pandan nih jual koktail juga nih. Ada Nice and Easy. Ini gin. Cepat campurannya ada Jealous Lover. Ini vodka campurannya. Ini bartendernya nih. Bar pizzanya enggak jadi. Oh iya. Bisa di sini enggak? Dah. Yuk kita bawa tipis-tipis. Duhui. Dia mau jemputin Yudi. Jangan.
Ini nggak bener nih, ada sampah nggak bener nih. Oke, sekian konten touring, skateboarding, healing, bullet journey, skecarita. Cukup menyenangkan, cukup membuat healing, apalagi membuat healing. Intinya, touring kali ini mendekati sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Anggap saja mendekati. Kebersamaannya dapat, bersenang-senangnya enak, touringnya menyenangkan, pulang ke Jakarta juga dengan hati yang gembira. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, uhuy, dan nantikan Vespa gratis untuk kalian yang beruntung. Tonton terus Bulut Jernih, sampai jumpa di touring, skateboarding, healing, Bulut Jernih berikutnya. Adios.